Geger, malam pertama pengantin baru di Vietnam disaksikan keluarga besar. Menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang. Sehingga sudah banyak yang melakukan pernikahan. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan yang dimana pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Terlebih lagi, suatu pernikahan akan lebih bahagia ketika memiliki si buah hati. Dalam ajaran Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara. Dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian, nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Sehubungan dengan itu, bahwa setiap pasangan yang akan menikah sudah barang tentu senantiasa menunggu malam pertama. Lumrahnya, malam demikian ini hanya dilakukan berdua antara kekasih lelaki dan perempuan agar supaya lebih romantik dan berkesan. Malam pertama merupakan malam yang dinanti-nantikan bagi pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan. Malam pertama adalah malam yang mendebarkan bagi banyak pasangan. Dan mungkin salah satunya Anda. Bisa jadi malam pertama terpatri menjadi salah satu kenangan terindah bagi pasangan sehidup semati. Namun, hal tersebut tidak demikian untuk pasangan yang baru-baru ini viral di media sosial. Dalam sebuah video yang diunggah pemilik akun TikTok @buinah8666, tampak sepasang pengantin baru yang mengenakan busana hitam dan putih. Pada awalnya, mereka dijamu makan dan minum seperti prosesi adat pernikahan. Setelah gelaran prosesi tersebut selesai, sang pengantin diminta untuk masuk ke dalam sebuah kelambu yang berisi ranjang tidur. Kelambu tersebut terdiri atas dua lapis. Lapis pertama berwarna pink dan sangat terawan. Sementara lapis kedua seperti gorden pada umumnya cukup tebal dan bergambar bunga-bunga. Dengan iringan gelak tawa keluarga yang sedang berkumpul, pasangan sejoli tersebut masuk ke dalam kelambu berwarna pink. Mereka terlihat bersemangat untuk masuk ke dalam kelambu tersebut. Menariknya, pasangan pengantin tersebut tidak merasa canggung sama sekali. Meski para keluarga duduk mengelilingi tempat tidur tersebut. Bukan hanya duduk, mereka yang terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut bahkan menghidangkan makanan. Mereka seolah-olah sedang ingin menemani malam pertama pengantin baru tersebut. Dalam sebuah keterangan unggahan ulang video tersebut di akun Instagram Fakta Kamera, diketahui kejadian tersebut terjadi di negara Nguyen, Vietnam. Konon, menurutnya, hal tersebut telah menjadi tradisi di negara tersebut bahwa usai menikah, malam pertamanya akan disaksikan oleh para keluarga. Sebagaimana diulas dalam situs resmi pemerintah Vietnam, bahwa Vietnam adalah salah satu negara Asia Tenggara dengan wilayah di semenanjung Indochina. Negara ini merupakan salah satu anggota ASEAN. Vietnam resmi bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Sama seperti sebagian besar negara anggota ASEAN lainnya, Vietnam memiliki sejarah panjang dan pernah dijajah oleh bangsa lain. Prancis tercatat menjadi penjajah Vietnam sejak tahun 1855. Sehubungan dengan ritual malam pengantin viral ini, bahwa terlepas dari apakah informasi tersebut benar atau tidak, warganet tampak bersemangat menuangkan komentar dalam unggahan tersebut. Tidak sedikit yang merasa takjub dengan tradisi malam pertama
yang ditemani banyak orang tersebut. Negara Nguyen emang beda. Life bright. Itulah fakta tentang malam pertama disaksikan oleh keluarga besar di Nguyen, Vietnam. Tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah berikut. Thank you.